Mak. Apa? Kita berangkat, Mak. Ya, oke. Saya mau nikah. Oke. Doain. Berkah, selamat. Amin. Dikati kelancaran. Amin. Biar terang benderang. Amin. Engkong bawa seserahan. Ya. Bawa mas kawin. Tekan layar aja biar jelas. Nah, jelas kok. Oh, bagus. Bagus. Dia nggak mau kalau nggak ada kaki. Tadi emang bikin ganja aja. Kata ganja. Trisno udah buka. Iya. Apa bit mas kawinnya? Koinnya emas 10 gram. Berikut alat sholat. Seperangkat alat sholat. Dibayar tunai. Ya ada antar gua lagi. Ya apa-apa. Repot. Udah apa, Bit? Yang nyupir orangnya spesial. Ya, lu udah apal? Apal, Om. Coba gimana? Ya, coba. Ayo. Apa-apa tahu. Saya terima nikah. Bismillah dulu. Bismillah. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terima nikah dan kawinnya Hana Rizki Cahyani binti almarhum Bapak Suparnianto dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah. Gitu ya, Mas? Iya. Sah. Dah. Dikit. Dong gitu. Lah mau gimana? Enggak tahu. Apa saya? Enggak apa-apa. Coba ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terima nikah dan kawinnya Hana Rizki Cahyani binti almarhum Bapak Suparnianto dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah. 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 Eh, berapa lama pacaran lu? 5. Wih. Langgeng kita, maaf, setia kita, maaf. Bener lu. Yeah. Suka duka ya? Iya. Nah, udah nikah sekali. Nikah sekali doang udah. Udin. Udin, kan kemarin kan ada yang deketin di tempat kerjanya. Apa? Apit. Oh ya pasti lah dari sono. Nih, ketahuan sama dia, Kaman dan Ana. Pagi pagi di HP, dibilang-bilang kita semua ada yang selingkuh. Iya masa? Iya, ada yang selingkuh. Nah kita jadi pada tahu. Enggak selingkuh itu Om, orang enggak. Ades marah. Terus jadi telepon sama Ades, Ades ngaku tunangannya. Nah terus kata perempuan itu, lah dia emang nggak tahu. Dia juga agak terus terang. Deh. Tunangan. Orang kalau selingkuh kan punya hubungan kan ya. Saya emang nggak punya hubungan. Iya tapi ada tanda tandanya ngajak mau keluar makan. Iya. Tanda tandanya. Abis ngajak keluar makan. Saya bukan saya dia. Iya. Aja. Oh, iya. Saya mah enggak Om. Abis enggak. Saya mah. Kapit lagi, ono lagi si Duren, aki-aki yang udah tua bangka gue masih laku. Lah, Pit, kameranya kasih liat yang ngomong, Pit. Apa? Kameranya kasih liat yang ngomong. Diam. Jangan gue ngomong begitu. Iya, malah. Itu kan dari hati yang benar tuh. Dari anu. Jam berapa ini berangkat, ngomong-ngomong? Kita berangkat. Setengah tujuh. Lewat. Lewat 10 menit. Ditamakan. Hah? Saya? Apa rasanya kawin luar? Aduh, luar biasa. Tapi kan udah. Aduh, biasa. Luar biasa. Buat emak pribadi, emak mangkong. Urusin cucu. Udah ikhlas benar. Tenang benar. Ya, biar pada kedepannya lebih layak. Kan ya pada kedepanin mah, emak tinggal makan doang. Udah gak kerja. Iya, emak. Kalau masih hidup. Nah, iya, insya Allah. Makan panjang. Amin. Nah, udah mah ngejar sedih. Sedih lah. Sedih ya, Mak ya. Sedih bahagia. Kita nyari. Mak, muka kita putih gak nih, Mak? Enggak. Enggak kan ya? Eh, Mama tanya tuh gimana tuh, Mama lu? Apa tuh? Kawinin Napit ini. Perjuangannya sejauh mana perjuangannya ini? Tuh, gak bisa dibayangkan deh. Jungkepan dengan kata-kata. Tapi Alhamdulillah, pada hari-hanya lancar. Lancar. Kedepannya juga lancar. Amin. Sedikit banyaknya. Kita udah beres. Amin. Ini dekat kemampuan kita. Iya, kemampuan kita. Alhamdulillah dapat besan orang baik hati. Amin. Banyak yang support. Banyak yang ngasih ini, ngasih itu. Alhamdulillah. Tapi ada kejutan juga sih, Mak. Apa tuh?
Ya, pesannya Apit ini kan yang lelaki enggak sempet nemenin pada akhirnya kan. Cuman ya emang anu juga ya. Kita sedih juga, kaget, bingung. Iya. Segala aturan. Iya, diambil pakai. Jadi kita doain aja deh bapaknya diterima sama ibadahnya. Jadi kita ini biar kelancaran. Ini datang dia Pit, Pit. Ada. Orang anak-anak itu, anak kesayangan ya, Mak. Anak itu lebih ini sama bapak. Iya, lebih dekat sama bapak. Ini masalahnya nyesek amat ini baju nih. Nyesek, kainnya lu buka dulu minggir. Ini ya. Dalam, Pak. Ini kok dalamnya. Ya, bukan ininya, bukan. Ambennya, angkinnya. Amben angkin itu. Ini kira-kira segala enggak mau ke meja di bawah. Bawah saya. Bawah di tas. Oh iya, alhamdulillah. Kan di belakang tuh ada. Saya bawa. Ntar ya pakai baju begituan ya sekitar segitu dah. Ntar mau diganti ada kemeja. Ya. Habisnya daripada tersiksa. Persiapan apa Fit ini bawahan ini? Persiapannya? Iya. Mental. Ya mental kedepannya, kalau sekarang sih malu lah yang siap. Wajan lu malu sekarang Mangkong. Lu kedepannya gimana nih Fit? Banyakin duit loh. Wehehehe, mantap. Dewa ya? Apalagi kerja di pokoknya hidup mah rajin, jujur. Iya Kong. Nah iya rajin, jujur, sehat. Udah. Terus kerjaan gimana? Kerjaan masih lancar loh, kerjaan mas. Bos kondangan gede dong bos? Hah? Bos kondangan gede dong lo? Bos belum kondangan. Belum tahu gede apa enggak, makanya saya belum tahu nih kondangan gede apa enggak. Mudah-mudahan sih gede. Kali dari awalnya udah ngasih duluan. Belum. Jangan ngomongin gituan ah. Nanti kita udah rawat udah ada aja. Udah beres. Iya. Tapi ini mendungnya luar biasa. Ini mendung. Ya Allah itu. Dari kemarin juga begini om. Udah seminggu, udah hampir seminggu lah. Jadi ini ada sapi ya Pit? Sapi ya? Iya, Sabtu. 31 Desember. Iya, 31 Desember. Ada sekarang tahun 20. Kemarin dia 30 ya. Hari yang ke-26. Tidur aja, Pak, tadi bangunin. Heeh, tidur sayang. Ke mana ya? Woi. Ke mana ya? Hah? Di tanggalan. Iya, marah. Hanya udah ke kamar aja. Foto-foto tuh. Entah dia marah, entah dia sayang, gitu. Siapa, Ma? Itu anak dua belakang. Bisa kalau misalnya. Siapa gitu, saudara, Ma? Tanya Mangkong. Anak Mangkong sama siapa ini? Ini aku udah jalan. Aku udah di jalan. Kamu Raden. Sampai ya, rumah sakit. Ya. Baca WA ya. Percubuan, Nak. Ya. Berisik. Rumahnya berisik. Ya iyalah. Berapa kali putus nyambung kecamatan? Saya enggak pernah putus nyambung, Om. Tanya aja dia, anak. Abadi ya. Pit dulu, Pak. Hanes ceritanya gimana kita awalnya, Pit? Junior saya dia. Oh, junior? Junior. Terus? Saya 2014, dia 2016. Oh, angkatannya? Iya. Enggak, mulai gimana juniornya? Saya minta tolong absenin mulu. Wih. Absenin. Kan enggak masuk kuliah tuh saya telat. Kan dari rumah jauh. Masuk pagi minta absenin. Berarti udah tanda-tandanya tuh ya. Kagak, saya minta tolong kok nyuruh. Iya, udah tanda-tandanya. Iya. Orang malu nyuruh siapa kayak. Nyuruh dia mau kan itu tanda-tanda. Ngincer. Nah, iya. Gitu. Itu awal deketnya. Iya, nah, kan, iya. Enggak kan gini, kan junior, enggak sekelas kok bisa ngabsenin? Sen satu matkul om, saya ngulang matkulnya. Oh, veteran. Iya, abang-abangan saya udah. Oh, iya. Terus yang bilang cinta duluan siapa? Hah? Yang bilang cinta duluan siapa yang nembak duluan? Saya nggak pacaran sama dia. Lah? Saya nggak pernah nembak. Lah? Udah ada abang aja begitu. Terus? Deket, komitmen tapi. Lah? Iya benar, saya nggak pacaran sama anak. Yakin lu? Yakin. Kan kalau pacaran harus nembak dong ya? Iya. Nah, saya nggak nembak.
boleh tanya adanya. Iya, jauh amat muternya tahu. Oh, enggak pakai. Muter jauh kalau kagak macet mah enggak apa-apa. Lah terus nandain 5 tahun pacaran gimana tandanya? Dari kampus. 5 tahun kampus, kenalannya. Pertama kali kenalan. Berapa semester udah? Berapa semester? Ya kan. Gampang ya. Ini kan biasanya kan ada momennya gitu, Pak. Kenalan 7 tahun, pacaran kan 5 tahun. Tanggal pacaran enggak ada. Awal kenalan karena sekelas aja itu. Satu ya. Mata kuliah. Iya, betul. Tapi dia juga bawa cewek yang lain. Siapa? David? Gak pernah, Mak. Lu kirim mana sih? Mas apa? Gimana? Gak pernah. Kacau. Apa? Hana? Gak pernah, Fit? Gak pernah. Jadi kenal doang gitu, Fit? Ngarang nembak? Iya. Ih. Bentar. Bisa begitu, Fit? Dia tak. Jadi antik juga ya? Mm-hmm. Terus ngapel-ngapel gitu gimana ngapel-ngapel? Nganterin pulang. Kan kalau kuliah kan kalau ngapel-ngapel di kampus, Om. Saya mana kampus. Jarang pergi-pergi ke mall gitu nonton, jarang. Paling jarang. Nganterin pulang. Iya kan kalau di kampus kan banyak tugas. Mm. Banyak tugas kan kita jadinya nyampe malam kalau di kampus. Terus udah lulus kan anak kuliahnya? Ya, udah. Udah kan? Lulusnya bareng sama saya. Oh, lulus bareng? Lulus bareng. Skripsi saya juga ditolongin. Terus titelnya apa? Apa titelnya? Sarjana Teknik. Apa itu? Iya. Hana? Sarjana Teknik. Sama Sarjana Teknik? Sama-sama Sarjana Teknik. Sama-sama satu jurusan. Di mana? Di Universitas Pancasila. Teknik Sipil. Sebelum Pancasila apa itu dimana? Di Trisakti. Pindah. Trisakti 6 semester kan, gak kebayaran, gak sekolah, Din. Bayaran mah bayaran, tapi sekolah iya, bayaran ada. Tuh, Bit. Bayaran. Tapi lu gak datang. Kagak. Wih, cerdas. Itu kan hampir-hampir stres itu mainnya sama bapaknya. Oh. Duit mah habis, orang gak sekolah. Wah, lu parah lu, Bit. Mana aja lu? Itu perjalanan itu, Bang. Oh, gara-gara belum ketemu Hana. Apa? Gara-gara belum ketemu Hana. Ya lu kuliah juga nyontek mulu tugasnya ngerjain Hana. Iya. Kalau enggak ada Hana enggak lulus berarti lu. Agak. Lulus ada juga kalau enggak lulus. Lulus. 6 semester aja sekolah coba. Dari mana mau pergi? Semester berapa tahun? 3 lah. Nah, iya. 3, Bang. Nah, buangin duit itu. 2, Bang. Nah, iya. Bayar dong agak. Sakti, Bit. Mana tuh? Matanya itu apa kemana ya? Coba dah. Tahu, Bang. Abitnya. Makanya abit itu otaknya kalau jual mahal, jangan dipakai, Mak. Buset. Makanya. Ya kan, Bit? Aduh, gua bohong lagi sama mama. Gua enggak sekolah padahal. Itu gimana? Ah, iya. Belum maksudnya gitu. Belum kepikiran dulu, Mama. Hah? Belum kepikiran dulu, Mama. Waktu itu enggak mikir waktu gitu. Waktu itu zaman itu belum, namanya masih tahun jahiliyah ya, Bit. Iya.